dalam. Yang SIM nih kamu di tempat ada. Calon kandidat satu ini sepertinya masih baru training ya. Operatornya sampai garuk-garuk kepala ya. Masih perlu banyak belajar lagi ya untuk calon operator yang saat ini. Untuk parkir unit sendiri ya masih seperti itu. Kita lanjut lagi untuk calon kandidat berikutnya. Nah, ini dia calon kandidat berikutnya. Bagaimana Pak Darwis? Pusing saja. Yang bagian pengetesnya pusing lihat ini calon kandidatnya ya, yang mau kita saksikan dulu calon kandidat berikutnya. Sepertinya ragu-ragu ya untuk posisi bucket. Sudah mulai menanam bucket. Iya. Thank you.
masih ada berapa orang lagi? Satu lagi. Tinggal satu. Tinggal satu kandidat lagi. Ini kandidat yang terakhir. Ya, terus 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 terus. Ini hasil dari beberapa kandidat ya. Satu, dua. Oke, ini yang kandidat yang terakhir kita lihat. Masih bingung-bingung nyalakan kontaknya ya. Cara memegang steering masih seperti bawa kendaraan. Kalau dilihat ini masih operator yang masih training. Nah, bisa dilihat caranya memutar steering ya. Untuk teknik scrub datarnya juga ini masih perlu banyak belajar lagi. Ini masih bingung-bingung cari posisi untuk paketnya.
Oke, dan ini kandidat yang terakhir untuk pengetesan. Dari saya untuk para calon kandidat operator yang masih belum mahir dalam unit yang dilamar, kalau bisa banyak-banyak latihan atau training, bisa juga mengikuti tempat latihan ya, agar di saat mengikuti pengetesan bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini Pak Darwis memberikan sedikit arahan untuk para calon-calon kandidat. Oke, dari saya cukup sekian. Kita ketemu lagi di video berikutnya.